من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. محدثة إخوة dan أخوات para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة تحية من عند الله، فالتحية هي السلام فالسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada saat dan ketika ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita meneruskan tugas dan tanggungjawab kita sebagai hamba-Nya di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan ruang dan peluang yang Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita dapatlah kita manfaatkan untuk meningkatkan lagi amal ibadat kita, untuk kita melakukan sebanyak mungkin kebaikan di atas muka bumi ini. Dan mudah-mudahan kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal saleh kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala redha dengan kita, dan kita mengharapkan agar Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita di kalangan hamba-hambanya yang dikasihi, yang senantiasa dilimpahkan dengan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang demikian itu mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang berjaya di dunia dan juga di akhirat kelak insya-Allah. Ikhwan dan akhwat para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Insya-Allah pada sesi kuliah maghrib kita pada malam ini kita nak menyentuh satu lagi adab di antara adab-adab yang telah diajarkan oleh agama kita, di mana insya-Allah pada malam ini kita akan menyentuh tentang adab kita sebagai seorang penuntut ilmu, ya, sebagai orang yang belajar ilmu, ya, maka wajib semestinya kita memahami apakah ada adab, ya, etika yang perlu kita patuhi dalam menuntut ilmu, supaya ilmu yang kita pelajari itu benar-benar kita kuasai, ya, supaya ilmu yang kita belajar itu ada keberkatan, ya. Jadi sebelum daripada kita belajar ilmu, ya, maka sangat perlu, ya, bahkan mesti wajib untuk kita mengetahui apa namanya adab-adab sebagai orang yang menuntut ilmu, ya. Jadi apa namanya, kalau kita lihat, ya, sebahagian daripada kalam ulama, ya, bahkan ramai di antara mereka yang sangat menekankan akan adab menuntut ilmu ni. Ya, kalau kita lihat apa yang diungkapkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, dia pernah berkata, belajarlah adab sebelum daripada mana kita mempelajari sesuatu ilmu. Ya, ini menunjukkan betapa para salafun salih, ya, menekankan tentang peri pentingnya kita menjaga adab ketika apa namanya menuntut ilmu, ya. Dan apa namanya, adab ini memperlihatkan bagaimana Islam satu agama, ya, yang begitu teliti, ya, begitu menjaga umatnya, ya, supaya mereka ni senantiasa fokus, ya, ataupun memberi tumpuan dalam bab adab ini, ya. Jadi kita lihat di sini bagaimana Islam, ya, menegaskan, ya, adab-adab yang perlu dijaga dalam menuntut ilmu, dan ini satu perkara yang sangat berkait rapatlah dengan diri kita sebagai seorang Muslim, yang mana kita mematuhi dan juga mengikuti segala etika dan juga adab yang diperlukan dalam menuntut ilmu, ya. Jadi ilmu ni kena dipelajari ataupun dituntut
ya, dengan penuh adab supaya kita mendapat keberkatan, ya. Jadi dengan keberkatan itulah, ya, menjadikan kita orang yang dapat mendalami dan menguasai, ya, suatu bidang ilmu, ya. Dengan adab ni jugalah, ya, menjadikan kita orang yang bersifat merendah diri, ya, tawaduk, ya. Jadi yang demikian itu, ya, penekanan tentang adab ini, ya, kita akan lihat, ya, begitu banyak, ya, para ulama yang membicarakan tentangnya. Baik. Maka bila bercakap tentang adab sebagai seorang penuntut ilmu ni ataupun adab sebagai seorang pelajar ini, ya, di sana ada tiga adab yang perlu kita amalkan. Ya. Yang pertamanya adab diri seorang pelajar tu sendiri. Ya. Dia sendiri itu kena beradab dalam menuntut ilmu. Ya. Bagi seorang penuntut ilmu, dia ada adab terhadap diri dia. Satu. Yang kedua, ya, adab sebagai seorang penuntut ilmu, seorang pelajar ni juga ialah adab dia dengan guru dia. Maknanya adab seorang penuntut ilmu tu dengan orang yang mengajarkan ilmu kepada dia. Ya, itu adab yang kedua. Kemudian yang ketiganya, ya, adab orang yang belajar ilmu ni, ya, adab seorang pelajar itu ialah adab dengan ilmunya. Ilmu yang dia tuntut, ilmu yang dia pelajari, juga ada adab yang perlu dipatuhi, perlu dilaksanakan. Jadi insyaAllah dalam tempoh yang ada ini, kita akan cuba menyentuh sikit sebanyak, setakat yang boleh, ya, bagaimana adab diri seorang penuntut ilmu itu. Yang keduanya, adab seorang penuntut ilmu itu dengan guru dia ataupun orang yang mengajar ilmu kepada dia. Dan yang ketiganya, adab dengan ilmunya. Ya, baik. Kita mulakan dengan adab pada diri seorang penuntut ilmu itu. Ya. Jadi apa adab yang perlu dia ada? Yang pertama sekali, seorang yang belajar ilmu, dia kena ikhlas dalam menuntut ilmu. Ini mana-mana amalan pun, ya, bukan saja menuntut ilmu lah. Ya, mana-mana amalan, ibadat khusus, ibadat umum dan sebagainya, niat yang ikhlas itu sangat sangat penting. Seperti mana amalan-amalan lain seperti solat, puasa, zakat, ya, sebab menuntut ilmu tu sendiri adalah satu ibadah, ya. Maka bila sebut ibadah, syarat nak diterima satu ibadah itu mesti ikhlas, ya. Mesti penuntut ilmu itu dia kena ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sehingga kan apa namanya, keikhlasan ini, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan mereka yang belajar ilmu ni supaya betul-betul ikhlas. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan amaran kepada kita orang yang belajar ilmu ni dalam satu hadis baginda, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban, di mana Nabi bersabda, sesiapa yang mempelajari suatu ilmu yang sepatutnya dia lakukan kerana mengharapkan wajah Allah, yakni redha Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan habuan dunia. Okay. Maka apa Nabi kata? Maka dia tidak akan mencium bau syurga pada hari kiamat. Ya. Yeah. Ini peringatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita supaya dalam menuntut ilmu ni kita kena ikhlas. Kita menuntut ilmu ni kerana Allah. Ya, kita nak, kita buat ni kerana mengikuti perintah Allah, perintah Rasulnya. Imtisalan li awamirillah. Ya, sebab Allah suruh kita untuk menuntut ilmu. Nabi juga menyuruh kita untuk menuntut ilmu. Jadi kita imtisalan li awamirillah. Kerana kita buat menuntut ilmu ni kerana mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan tujuan tujuan yang lain. Ya. Kemudian dalam satu hadis yang lain juga, Nabi SAW mengingatkan kita dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban juga, di mana Nabi SAW menyatakan, ya, jangan kita mempelajari ilmu untuk berbangga-bangga di hadapan orang ramai, ya, ataupun berbangga-bangga di hadapan alim ulama, ya. Satu, jangan buat kerja macam tu. Jangan kita pelajari ilmu untuk kebanggaan. Yang kedua, atau untuk berdebat dengan orang-orang yang bodoh. Ya. Semata-mata hanya kita nak berhujah, berdebat dengan orang-orang yang
tak kredit. Sebenarnya kita pun tak kredit juga kalau kita menuntut ilmu semata-mata nak pergi berdebat dengan orang yang jahil ni. Kemudian atau untuk memilih majlis yang terbaik. Maknanya di sini ya, kita duduk dalam majlis ilmu ni kita nak dapatkan pujian. Kita nak orang kata kita, oh rajinnya dia pergi menuntut ilmu, rajinnya dia hadir kuliah dan sebagainya. Ya. Jangan sama sekali kita menuntut ilmu dengan tujuan yang sedemikian. Apa Nabi kata di hujung hadis? Sesiapa yang melakukan hal yang sedemikian itu, ya, maka nerakalah tempatnya. Ya. Sebab ini semua tujuan-tujuan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita menuntut ilmu ni semata-mata ya kerana Allah mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala supaya hilangnya kebodohan kita, ya, supaya kita mendapat ilmu dan melaksanakan satu ibadah seperti mana yang dituntut oleh Allah dan juga Rasulnya. Jadi kita kena faham, ya, dalam menuntut ilmu ni kita kena betulkan niat kita, kita kena betulkan tujuan kita menuntut ilmu. Baik, itu adab yang pertama yang perlu ada pada diri seorang penuntut ilmu. Ya. Yang kedua, okay, orang yang menuntut ilmu ni, dia kena yakin pada diri dia sendiri. Ya, dia kena bersikap positif. Ya, sebab positif dan yakin pada diri sendirilah, ya, menjadi faktor kepada seseorang penuntut ilmu tu, ya, mencapai tujuan dia untuk menuntut ilmu. Ya, jadi faktor ni tidak boleh dipisahkan oleh diri seseorang, ya, di samping dia berusaha, ya, untuk ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dia juga perlu yakin, ya. Keyakinan ni maknanya bila dia menuntut ilmu dia tahu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bersama dia. Allah Subhanahu Wa Taala akan buka jalan kepada dia untuk dia menuntut ilmu, ya. Kemudian dia yakin bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan membimbing dia. Dan ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Ya, kalau kita rujuk pada surah Al-Ankabut ayat yang ke-69. Firman Allah Azza wa Jalla, "Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Ya, apa Allah kata dalam ayat ini? Dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami. Kita sungguh-sungguh menuntut ilmu. Ya, sebab menuntut ilmu itu merupakan satu kehendak, tuntutan dalam agama. Ya, Allah kata apa? Lanahdiyannahum subulana. Ya, kami sesungguhnya akan membimbing mereka, memimpin mereka ke jalan-jalan kami. Ya. Jadi sebab itu kita kata kita kena yakin, kita kena ada satu keyakinan bahawasanya bila kita menuntut ilmu, ya, Allah bersama dengan kita. Ya. Allah senantiasa membantu kita, membimbing kita. Ya. Kemudian Allah kata wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya pertolongan dan bantuan Allah adalah berserta orang-orang yang berusaha, ya, untuk memperbaiki amalan dia, ya. Jadi kalau kita lihat di sini bagaimana Allah membimbing, ya, bagaimana Allah pimpin orang yang menuntut ilmu ni, ya, dia dalam pelbagai bentuk. Ya, misalnya kita bertemu dengan guru yang benar, guru yang boleh membimbing kita. Ya, kita dipertemukan dengan sumber ilmu yang betul, sumber ilmu yang benar. Ya, kita jadi kawan kepada orang-orang yang suka ilmu juga. Ya, kita jadi kawan kepada orang-orang yang sama-sama menuntut ilmu, yang suka kepada ilmu. Ya, dapat dipertemukan dengan orang-orang yang soleh, ya, dapat mengikuti tingkat-tingkat ilmu dengan betul dan sebagainya. Jadi dengan sebab itu kita tak perlu ragu-ragu, ya. Kita kena usaha untuk memahami ilmu ini, dan kita yakin sungguh-sungguh bahawasanya Allah akan membimbing kita selama kita ikhlas menuntut ilmu ni kerana Allah Azza wa Jalla. Itu yang kedua. Yang ketiga, adab bagi orang yang menuntut ilmu ni juga, dia kena sedikit berkorban lah. Kena bersiap sedia, ya, untuk berkorban. Ya, sebab apa? Dalam menuntut ilmu ni dia tidak ada jalan pintas. Menuntut ilmu ni tak ada shortcut. Ya, kita nak harapkan kita tahu semua benda dalam satu masa memang mustahil. Ya, belajar ni dia ada tadarus dia. Ya, dia ada step by step dia. Ya, dia
kena banyak berkorban lah dari sudut tenaga, dari sudut masa, ya, dari sudut kewangan, ya, berkorban dalam ruang kehidupan kita ni, ya. Sebab itu kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam perkara ini telah apa namanya memberitahu kita, ya, orang yang berkorban, ya, dalam menuntut ilmu ni, ya, maka pengorbanan dia tu tidak lain dan tidak bukan, ya, adalah satu pengorbanan yang sebenarnya memudahkan dia untuk ke syurga Allah, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi bersabda, okey, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu tariqan lahu ila al-jannah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyatakan siapa yang menempuh satu jalan, ya, untuk menuntut ilmu, cari ilmu, ya, maka Nabi kata Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga, ya. Jadi susah payah kita, ya, pengorbanan yang kita lakukan, ya, itu sebenarnya kita sedang apa namanya membuka jalan, memudahkan jalan kita untuk ke syurga Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi pengorbanan kita, ya, masa kita, tenaga kita, ya, kita hadir ke kelas-kelas pengajian, ya, kita sibuk sibuk buat kerja, aktiviti dan sebagainya, belanjakan wang ringgit, ya, beli kitab, beli buku dan sebagainya, ya. Jadi ini semua satu bentuk usaha, satu bentuk pengorbanan yang kita dah apa namanya lakukan demi untuk mendapatkan ilmu, ya. Jadi teringat kepada satu apa namanya kata-kata Imam Syafi'i, ya, di mana Imam Syafi'i ada menyentuh tentang apa namanya usaha dan pengorbanan seseorang yang nak menuntut ilmu ni, ya, bila mana Imam Syafi'i dalam satu syair dia, ya, dia mengatakan akhi lan tanalal ilma illa bisittatin, ya, sa'unbika an tafsilha bi bayani zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatun ustadhin wa tulu zamani. Cuba tengok apa Imam Syafi'i kata, ya, akhi lan tanalal ilma, ya, Imam Syafi'i kata wahai saudaraku, ya, kamu tidak akan mendapat ilmu illa bisittatin, ya, kecuali dengan 6 perkara. Sa'umbika an tafsilha bi bayani, ya, jadi akan ku beritahu kepada kamu, ya, secara terperinci dengan jelas apa dia 6 tadi tu. Pertama, zakaun, ya, zakat maknanya cerdas, cerdik, ya, jadi kecerdasan, ya, maknanya kita kena pandai, ya, untuk mencari peluang-peluang, ruang-ruang untuk kita menuntut ilmu, ringkasnya begitu, ya. Kemudian hirsun, ya, hirsun ni maknanya kena semangat, kena ada passionate, ya, kena semangat, ya, kena mau, kena nak sungguh-sungguh, ya, akan ilmu, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wajtihadun, ya, ijtihad maknanya kena sungguh-sungguh, ya, kena bersungguh menuntut ilmu ni, kena bersungguh. Itu yang ketiga. Yang keempat, wabulghatun. Apa makna bulghah? Bulghah ni nak kena ada belanja. Ini termasuk dalam pengorbanan, ya, belanja, kena ada bekal yang cukup, ya, dalam kita menuntut ilmu, ya. Jadi untuk ilmu ni, ya, bukan free, ya. Kita kena ada bulghah, sesuatu yang kita maharkan, ya, untuk kita dapatkan ilmu. Okey. Kemudian yang kelima, kata Imam Syafi'i, nak dapat ilmu ni kena dengan suhbatul ustazin. Ya, kena ada seorang guru yang mursyid, seorang guru yang boleh membimbing kita, memberikan kita ilmu yang benar, ilmu yang betul. Tak boleh berguru dengan sembarangan orang, ya. Kalau berguru dengan sembarangan orang, orangnya tak betul, ilmunya tak betul, maka kita pun jadi tak betul. Ya, kemudian yang keenam, kata Imam Syafi'i, ya, dapat ilmu ni dengan apa? Tulu zaman. Ya, dia makan masa, makan waktu yang lama, yang panjang, ya. Jadi tak ada shortcut dalam nak menuntut ilmu. Nah, ini setiap orang yang belajar ilmu kena faham, ya. Baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya. Ini kita masih dengan adab diri seorang yang nak menuntut ilmu, ya. Baik. Yang keempat, ya. Bila menuntut ilmu, ya, kita tidak boleh ada titik henti. Kita tidak boleh ada noktah.
Ya. Maknanya habis satu peringkat apa namanya kita belajar, ya, kira habis dah. Tak ada dah. Ya, proses menuntut ilmu lepas tu. Itu sebenarnya apa namanya orang-orang yang tidak mengetahui tentang hakikat menuntut ilmu yang yang sebenar, ya. Jadi kita kena senantiasa, ya, untuk berusaha mencari ilmu, ya, bukan setakat kita habis satu peringkat menuntut ilmu baik sekolah rendah, baik sekolah menengah, baik universiti, baik peringkat master, peringkat PhD ke apa semuanya, ya, jangan sama sekali kita kata, oh, saya dah habis belajar, ya, saya dah selesai belajar, ya, saya dah faham dah ilmu yang saya nak nak belajar, ya. Jadi itu satu apa namanya adab yang tak kenalah, ya. Sedangkan kita ni menuntut ilmu ni, ya, kata pepatah Arab, ya, apa namanya utlabul ilmi minal mahdi ila al-lahdi, tuntutlah ilmu daripada buayan sehinggalah ke liang liang lahat, ya. Menuntut ilmu ni dia apa namanya long life process, ya, proses proses sepanjang sepanjang hayat, ya. Tidak ada titik titik noktahnya. Kita kena sentiasa mengkaji, kita kena sentiasa baca, kita kena sentiasa, ya, untuk apa namanya menggali, ya, ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada kepada kita. Jadi ilmu ni sifatnya dinamik, ya. Kita kena cari, kita kena usaha, kita kena kaji, ya, dari masa ke ke semasa. Ya, sebab itu kita kata kalau kita lihat satu apa namanya doa, ya, doa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Allah kata dan berdoalah, ya, dengan berkata apa, ya, Rabbi zidni ilma, ya, wahai Tuhanku tambahkanlah ilmu aku, ya. Jadi bila sebut tambah ilmu ni dia menunjukkan apa? Menunjukkan ilmu tu tidak ada batas yang maksimal, ya. Sebaliknya dia bersifat dinamik, dia bertambah, 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 berkembang, berkembang. Ha, itu sifat ilmu. Ya? Baik, itu antara adab, ha, seorang penuntut ilmu. Baik, yang kedua kita nak tengok pula, ha, bagaimana adab seorang pelajar tu, seorang yang menuntut ilmu tu dengan guru dia, ha, dengan orang yang mengajar ilmu kepada dia. Ya? Ha, jadi para guru ni kita kena ingat, ha, mereka ni, ya, adalah orang-orang yang mewarisi. Para anbiya mengajarkan ilmu, ya, maka kedudukan mereka ni, ya, mulia, ya. Sebab tu kalau kita lihat ramai di kalangan para ulama salafun salih, mereka karang kitab, ya, yang kitab dan kitab yang mereka karang ni, ya, menekankan betapa pentingnya, ya, kita memberi penghormatan, ya, dan juga memberikan kemuliaan kepada kepada guru, ya. Kita boleh tengok kitab-kitab yang ditulis, misalnya oleh Imam Ghazali, Imam Ibn Abdul Bar, ya, dan juga ulama-ulama yang hari ini banyak, ya, mereka ni mengarang kitab-kitab yang memberi panduan, ya, memberi tahu kepada kita betapa pentingnya kita beradab dengan dengan guru ni, ya. Dan kalau kita lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, hadis sahih yang disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Al-Jami', ya. Nabi kata apa? Laisa minna man la yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina li'alimina haqqahu. Ya, apa Nabi kata dalam hadis ni? Tidak termasuk dalam golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Itu Nabi kata. Wa yarham saghirana, dan tidak menyayangi orang yang lebih muda. Wa ya'rif li'alimina haqqahu, dan tidak mengetahui hak-hak para orang yang alim, hak-hak para ulama, ya. Antara hak orang alim, orang ulama ialah kita menghormati dan memuliakan mereka, ya. Jadi dalam hadis ni maknanya para ulama, para guru, mereka yang mengajarkan ilmu, mereka yang ada ilmu ni, ya, maka kita kena apa namanya layan mereka sesuai dengan kedudukan kedudukan mereka, ya. Sebab apa namanya adab dengan seorang guru ni satu perkara yang tidak boleh diabaikan dan tidak boleh dilupai oleh seorang yang bergelar murid, ya. Kalau seorang murid tu dia berakhlak buruk dengan guru dia, maka dia akan memberi kesan kepada diri dia sendiri, ya. Maknanya hilang berkah ilmu dia, ya, dan ilmu tak dapat diamalkan,
Ya, bila tak dapat diamalkan ilmunya, dituntut pula tidak boleh disebarkan. Itu kesan-kesan buruk daripada kita, apa, kesan buruk daripada kita tidak beradab dengan guru kita. Baik, secara ringkas, apa ada adab seorang penuntut ilmu tu dengan guru dia? Pertama sekali, macam kita sebutkan tadilah, kita kena menghormati guru ni. Ya, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, mereka sangat hormat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai guru yang mengajarkan mereka. Begitu juga para tabi'in, mereka menghormati para sahabat. Ya, tabi'ut tabi'in, mereka menghormati para tabi'in sebagai guru-guru mereka, dan seluruhnya membawa kepada zaman para salafun salih, para ulama. Ya, di mana apa namanya, mereka menghormati guru-guru mereka. Banyak kisah-kisah mereka yang dirakam, yang dicatat, yang ditulis, dinukil, ya, menunjukkan mereka ni sangat hormat kepada guru kita. Ya, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri, ya, apa dia kata? Dia kata, kunna julusan fil masjid idza kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فجلس إلينا فكأن على رؤوسنا الطير لا يتكلم أحد منا. Ya, tengok dia kata apa. Ya, ketika mana kami sedang duduk di masjid, ya, maka bila keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda duduk di depan kami, ya, maka seakan-akan di atas kepala kami ini ada burung, dia kata. Ya, tak ada satu pun daripada kami yang bercakap-cakap ketika mana Rasulullah SAW duduk di hadapan mereka. Ya, ini menunjukkan adab bagaimana setelah berada di hadapan guru, mereka hormat guru, tidak lagi bersembang-sembang, bercakap-cakap antara satu sama lain. Ya, jadi dia kata seakan-akan di atas kepala kami ini ada burung. Ya, maknanya, ya, burung ni bila hinggap di kepala seseorang tu, dia macam terdiam, senyap gitu. Ya, tak berani nak bergerak lah, takut kena patuk. Ya, itu apa yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, Ibn Abbas radhiyallahu anhu, yang seorang sahabat yang alim, yang kita kata seorang mufassir di kalangan sahabat. Ya, dan apa namanya, dia seorang yang diiktiraf tafsirnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia apa namanya pernah, ya, membawa tali kenderaan Zaid bin Sabit Al-Ansari radhiyallahu anhu, ya, dan dia kata, hakaza umirna an naf'al bi ulama'ina. Ya, maknanya dia tolong bawa, ya, kenderaan unta ke kuda ke yang bawa Zaid bin Sabit, ya, yang apa namanya bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia kata macam inilah kami diperintahkan untuk melayani, ya, para alim ulama kami. Ya, itu yang disebutkan oleh apa namanya ataupun yang dilakukan oleh Ibnu Abbas. Ya, kemudian seorang tabi'in, ya, bukan tabi'in, asalnya tabi'ut tabi'in, ya, nama dia Abdul Rahman bin Harmalah Al-Aslami. Ya, apa dia kata? Makana insanu yatajarra'u 'ala Sa'id bin Musayyab yas'aluhu 'an shay'in hatta yasta'zanahu kama yasta'zan al-amir. Ya, buat tengok adab yang dipraktikkan. Ya, tidaklah seorang daripada kami ini berani bertanya kepada Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab ni guru kepada Abdul Rahman bin Harmalah Al-Aslami inilah. Ya, jadi dia kata tak ada seorang pun di kalangan kami ni yang berani bertanya kepada Sa'id bin Musayyab sampai dia meminta izin. Nak tanya, minta izin dulu, nak tanya kepada gurunya. Layaknya kami meminta izin kepada seorang raja. Nak tanya guru ni, seperti mana nak tanya raja. Ya, betapa hormatnya dia kepada guru dia. Ya. Baik, kemudian dalam satu riwayat, ya, riwayat dari Imam Al-Baihaqi, ya, dia mengatakan bahawa Umar bin Al-Khattab, ya, mengatakan tawadhu liman ta'allimuna minhu. Ya, Umar kata kepada kita, maknanya orang yang memberi ilmu kepada kita, kita kena rendah diri dengan dia. Ya, bahkan Imam Syafi'i, ya, rahimahullahu taala, ada menyebutkan
Kuntu asfahu al-warqatu baina yaday al-malik safhan rafiqan hibatan lahu la'alla yasma' waqa'ha. Ya. Dulu ni kata Imam Syafi'i, ketika mana aku nak balikkan kertas, ya, nak buka kertas, nak terbalikkan kertas, nak buka muka surah, ya, di depan Imam Malik, ya, dia buka dengan sangat lembut, perlahan, lembut, sopan, penuh adab, ya. Rafiqan haibatan lahu la'alla yasma' waqa'ha. Kerana aku segan, malu sangat padanya, eh, supaya dia tidak mendengarnya. Ha, begitu hebat sekali, ya. Sampaikan nak buka buku pun, nak buka kertas, nak alih kertas, nak balikkan kertas pun dia buat pelan-pelan, ya, supaya guru dia tak dengar, ya. Ha, ini contoh-contoh, ha, daripada salafun salih, ya, yang menunjukkan betapa tingginya adab mereka ketika menuntut ilmu. Sebab tu mereka boleh jadi orang yang hebat, ya. Para apa namanya, Imam Mazhab, para salafun salih, mereka jadi hebat antaranya ialah dengan adab, ya, yang mereka perhatikan ketika menuntut ilmu, ya. Seorang ulama pada kurun ketiga hijrah, ya, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, ya, dia pernah berkata, ya, aku tidak pernah sekalipun menyentuh pintu rumah daripada guru, seorang daripada guru aku. Ya, dia tak pernah pergi ketuk pintu rumah guru dia. Bagi dia itu satu adab yang tak elok. Bukan tak boleh, ya, tapi dia elok daripada untuk pergi ketuk pintu rumah guru dia. Ya, kerana apa? Kerana dia mengingatkan firman Allah Azza wa Jalla, ya, apa Allah kata dalam surah Al-Hujurat ayat yang kelima. Dia teringat firman Allah ni. Allah kata, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Ya, kalau sekiranya mereka sabar sampai kamu keluar menemui mereka, ha, itu lebih baik untuknya. Ya, ha, dia teringat firman Allah ni. Maka dia tak ketuk pintu guru dia. Okay, mungkin guru tu lewat ke apa dan sebagainya, ataupun dia nak pergi belajar ilmu dan sebagainya, ha, dia tak ketuk. Ya, dia tunggu sampai guru keluar, ya. Nah, ini satu adab suri tauladan, ya, untuk kita, ya, terutamanya generasi pada hari ini, ya. Jadi tak hairanlah, ya, tak hairanlah kenapa mereka ni menjadi ulama-ulama yang hebat, ya. Ilmu mereka tu berkah, ya. Ilmu mereka ni semuanya fi sudur dan fi sudur, okey. Ada di dalam dada-dada mereka, ya. Terungkap di dalam kitab-kitab mereka, hasil daripada akhlak mulia mereka kepada guru mereka, ya. Dan ikhwan dan khawat yang dirahmati Allah sekalian, ya, itu sebahagian daripada contoh-contoh, ya, daripada nabi, sahabat, tabi'in, eh, para salafun salih. Bagaimana mereka apa namanya beradab, ya, dengan guru mereka, ya. Dan mungkin juga satu perkongsian lah, ya, satu perkongsian, ha, di mana kalau kita nak tengok antara lain ada adab sebagai orang yang belajar ilmu ni, ya, kita boleh rujuk, ha, dalam surah Al-Kahfi, ya, bermula daripada ayat 66 tu cerita tentang kisah bagaimana Nabi Musa alaihi salam, ya, berguru dengan guru dia Nabi Khidir, ya. Allah perintahkan dia untuk pergi berjumpa dengan Nabi Khidir, ya. Jadi kita di situ ada, ha, beberapa adab-adab, ha, yang boleh kita apa namanya pelajari, ha, daripada kisah Nabi Musa, ha, semasa dia berguru dengan Nabi Khidir, ya. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-66, ya, daripada surah Al-Kahfi, ya, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ulimta rushda. Ya, Nabi Musa kata kepada Nabi Khidir, bolehkah aku mengikuti kamu supaya kamu mengajarkan kepada aku ilmu, ya, yang benar, ya, di antara ilmu-ilmu yang diajarkan kepada kamu, ya. Jadi kalau kita lihat dalam ayat ini, ya, setidak-tidaknya, ya, apa yang kita boleh kita faham di sini, pertamanya, ya, adab seorang penuntut ilmu tu kalau dia nak berguru dengan satu orang, dia kena minta izin, ya, kena dapat keizinan seorang guru itu, ya. Ini adab, ya. Mungkin ada orang tanya, hari ini macam mana ustaz, ya, kita belajar dengan apa namanya secara online, kadang-kadang kita join kelas ke apa dan sebagainya, tak minta izin dan sebagainya, ya. Maka itu tidak salah, ya, itu tidak salah, ya. Ini menunjukkan bahawa misalnya kalau kita berjumpa, kenal, ya,
apa namanya, minta izin dengan guru tersebut, maka itu yang terbaik, ya. Adapun kita join kelas, ya, ataupun kuliah-kuliah, ataupun majlis-majlis ilmu sesiapa saja untuk mendengar ilmu, maka itu tidak salah, ya. Tidaklah sampai kita kata apa yang kita pelajari itu tak berkat dan sebagainya, ya. Cuma ini lebih baik, ya, kalau kita tahu, dapat jumpa dia, kenal dia, ya, kemudian kita minta izin dengan dia untuk menuntut ilmu, ya, sebagai orang kata apa, memenuhi salah satu daripada adab kita menuntut ilmu. Yang kedua, kalau kita lihat daripada perkataan ataupun kalimah yang diungkap oleh Nabi Musa ni, ya, satu dia minta izin, yang kedua cara dia minta izin tu dengan nada yang lemah lembut, nada yang sopan, ya, nak tunjuk bahawasanya tawaduknya dia, walaupun dia seorang seorang nabi, ya, tapi dia adalah murid yang nak mempelajari ilmu daripada guru dia, maka tutur kata dia, ini penting, ya, tutur kata kita, cakap kita dengan guru kita mesti dengan penuh adab, ya, dengan sopan, ya. Ini syarat yang sangat penting. Siapa-siapa saja yang menuntut ilmu, ya, bila berbicara, bertutur dengan gurunya, ya, itu dia kena dalam bahasa yang lembut, lemah lembut, ya, dalam keadaan yang sopan santun, ya. Dan kalau kita tengok ayat yang berikutnya, ayat 60 apa? 67. Ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, qala innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Ya. Bila Nabi Khidir, Nabi Musa tanya Nabi Khidir, jawab, ya, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku. Baik, kalimah di sini sabar. Ya. Jadi dalam menuntut ilmu ni, ya, kadang-kadang kita kena bersabar. Ya, sabar di sini khususnya kita bersabar dengan guru kita. Ya, maklumlah kadang-kadang guru kita ni test kita, uji kita, bagi kerja banyak sikit dan sebagainya, kita kena bersabar. Ya. Jadi apa yang disebut oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa ni, ya, seolah-olah Nabi Musa tidak akan dapat bersabar, ya. Kerana apa yang akan kamu lihat selepas ini ni, ya, semuanya kamu nak tanya, semuanya kamu nak persoalkan, ya. Jadi kita kena ada sedikit kesabaran, ya, di situ. Baik. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat 68 tu, bila mana Nabi Khidir kata macam tu, Nabi Musa tanya balik, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra? Ya, dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum ada pengetahuan yang cukup tentang perkara tu? Jadi seolah-olah dijawab balik oleh Nabi Musa, dia kata macam mana nak sabar sedangkan tak berlaku lagi apa yang perlu nak disabarkan ni, ya. Yang penting dalam ayat ini pengajarannya ialah kita jangan pertikai kita punya kita jangan pertikai credibility, kewibawaan, ya, seseorang guru tu, apatah lagi dia memang satu orang yang alim, ya. Kita dengar dulu, ya. Kita belajar dulu, ya, sebelum daripada mana kita ragui, sebelum daripada mana kita pertikaikan kewibawaan ataupun credibility mereka, ya. Baik. Kemudian dalam ayat yang berikutnya, ayat 69. Allah SWT berfirman, qala satajiduni insyaallah sabiran wala a'si laka amrah. Ya, Nabi Musa kata insyaallah kamu akan dapati aku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan dapat melawan kamu, menentang kamu, ya, melakukan maksiat, ya, dalam apa ujua urusan, ya. Ini satu lagi pengajaran, ya, ataupun adab, ya, di mana apabila apa kita menuntut. Jangan melakukan sebarang kemungkaran, ya, dan sebagainya lah, ya. Kerana itu pun, ya, segala kemungkaran, segala maksiat yang kita buat ini, ya, itu sebenarnya dia menghalang, ya, kita daripada untuk memahami ilmu, ya. Sebab itu Imam Syafi'i dalam syair dia yang lain, dalam satu kenyataan dia yang lain, ya, Imam Syafi'i ini pernah mengadu kepada guru dia, Waqi' bin Jarrah, ya. Dia kata apa, syakautu ila waqi'in an su'il hifzi fa arshadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurun la yahdi lil 'asi. Ya, tu kata Waqi' kepada Imam Syafi'i, ya. Bila Imam Syafi'i mengadu susahnya dia nak menghafal,
ya, teruknya hafazan dia, ya. Syakawtu ila waqi'i. Dia pun kata aku mengadu kepada guru aku waqi'. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Dan dia membimbing aku supaya aku meninggalkan maksiat. Ya, perkara-perkara mungkar, dosa. Ya. Wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun, dan dia beritahu kepada aku bahawasanya ilmu itu cahaya. Wa nurun la yahdi lil 'asi. Ya, kata waqi', ilmu tu, cahaya tu tadi, dia tidak akan meresap masuk. Ya. Tidak dapat beri petunjuk kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Ya. Ha, jadi kita jangan buat kemungkaran, jangan lawan guru, jangan ingkar kepada perintah guru selama perintah tersebut tidak melanggar perintah Allah dan juga perintah Rasulnya. Baik. Kemudian pada ayat yang ke-70, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an shay'in hatta ahdith laka minhu zikra. Ya. Jadi Nabi Khidir kata kalau macam tu, okay, jika kamu ikut aku, maka jangan kamu bertanyakan kepada aku sesuatu apa pun. Sampailah aku menerangkannya ataupun memberitahu kepada kamu. Ini pun satu adab juga. Adab dalam kita nak bertanya kepada guru ni, ya, kita jangan tanya selagi mana tidak diizin untuk bertanya. Tapi kalau dah awal-awal lagi guru tu kata, okey, siapa yang tak faham nanti boleh angkat tangan, boleh interrupt, itu tak ada masalah lah. Kan? Tapi kalau dia tak kata apa-apa, ya, tiba-tiba kita nak interrupt, kacau dia, tanya dia, maka itu melanggar adab. Ya? Sebab tu kita nak tanya, kita pastikan, ya, kita dengar dulu, apa namanya, lihat dulu penjelasan dia. Kita tak setuju apa yang dia kata pun, lepas tu baru kita tanya dia, baru kita dapatkan penjelasan dia. Ini adab yang kita nak jaga, ya, supaya bila kita apa namanya fokus dengar dulu apa dia nak kata, kita pun tak mengganggu majlis ilmu tersebut, ya. Jadi dengan pertanyaan kita tu, barangkali boleh mengganggu konsentrasi dia, ya, ataupun boleh mengganggu penuntut-penuntut ilmu yang lain, ya. Jadi dalam masalah ni, ya, apa namanya, seorang guru Imam Bukhari dan Imam Muslim, Ahmad bin Sinan, ya, dia menjelaskan mengenai satu majlis ilmu Abdul Rahman bin Al-Mahdi. Abdul Rahman bin Mahdi ni guru kepada Imam Ahmad. Ya, dia kata apa? Dia kata apa? Tidak ada seorang pun yang bercakap-cakap dalam majlis Abdul Rahman bin Mahdi, guru kepada Imam Ahmad ni. Tak ada seorang pun dalam majlis tu yang bercakap-cakap. Ya, tidak ada seorang pun yang berdiri. Dan tidak ada seorang pun yang menajamkan penanya. Asah pensil. Asah kalam. Tak ada orang buat masa tu. Dan tidak ada orang yang senyum ketika mana mereka belajar daripada Abdul Rahman bin Mahdi. Ya, nak tunjuk bahawasanya, apa namanya, kita kena bagi fokus, ya, kita kena tumpukan dulu apa yang diajar, tak faham lepas tu baru tanya, ya. Jadi kalau kita tengok dalam apa namanya kisah Nabi Khidir, Nabi Musa, Nabi Khidir ni panjanglah, ya, sampai membawa kepada lepas tu bagaimana peristiwa Nabi Khidir memecahkan perahu, bunuh budak, ya. Kemudian orang satu bandar tu tak layan mereka, tapi Nabi Khidir tetap bantu baiki dinding rumah yang hampir roboh dan sebagainya. Ya, ni boleh tengoklah kisah ni, kalau tak silap daripada ayat 66 tu sampai ke ayat 83 kalau tak silap, ya. Boleh rujuklah, dan banyak pun tulisan-tulisan, okey, yang apa namanya, yang ekstrak, okey, adab-adab menuntut ilmu daripada kisah Nabi Musa dan juga Nabi Khidir ini, ya. Dan antara lain, ya, antara adab-adab lain, okey, secara ringkasnya, ya, kita jangan sombong dengan guru kita, ya. Kita jangan sombong, ya. Kadang apa namanya, kadang benda yang diajar tu kita dah tahu, ya, kita dah pernah belajar, ya. Kalau dah pernah belajar, mungkin apa yang diajar tu satu peringatan kepada kita, kan. Kalau benda tu belum diajar, maka apa yang diajar tu satu ilmu baru kepada kita, kan. Buat kita ni kadang-kadang bukan kita ingat semua, kan. Jadi jangan sombong, okey. Benda yang diajar, ataupun kita pandang remeh benda yang diajar, Allah, ustaz ni ajar adab untuk ilmu, kan. Kita duk mengaji lama dah ni. Kita jangan sombong, ya. Kita jangan takabur, ya. Barangkali apa yang dia sebut tu sebelum ni kita tak pernah tahu, ya. Kita tak pernah dengar, kita tak pernah dapat, ya. Maka ini pertambahan ilmu kepada kita. Jangan kita sombong, jangan kita takabur, ya.
Dan di samping itu juga sebagai penuntut ilmu, kita jangan lupa doa kepada guru kita. Ya, bagian daripada apa namanya salafus salih, ya. Mereka berkata, ya, ketika mana mereka mengerjakan solat, ya, mereka tak solat selain melainkan mereka akan mendoakan, ya, kepada orang tua mereka dan juga kepada guru mereka. Ya, itu nak tunjuk bahawasanya bagaimana kita dianjurkan untuk berdoa kepada guru kita. Ya. Dan mungkin yang terakhirnya, ya, dengan masa yang kita ada ni, ya, iaitulah kita mencontohi dan meneladani akhlak guru kita. Ya, apa namanya, orang yang mengajarkan ilmu ni, ya, samping kita beradab dengan dia, kita juga apa namanya meneladani, ya, akhlak dan mencontohi apa namanya perbuatan-perbuatan baik mereka. Ya, apa namanya Al-Imam As-Sam'ani menceritakan dalam satu majlis ilmu Imam Ahmad bin Hanbal, okay, yang mana majlis ilmu dia ni dikatakan hampir 5,000 orang yang hadir. Ya, Imam As-Sam'ani kata 5,000 orang yang akhir yang hadir tu, ya, 500 orang menulis apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad, manakala yang selainnya dia kata mereka ni meniru adab dan juga akhlak Imam Ahmad. Ya, jadi guru ni sebenarnya di samping kita dapat ilmu yang kita nak belajar dengan dia, ya, apa yang disampaikan, gaya dia, penampilan dia dan sebagainya, ya, yang baik-baik, itu sebenarnya juga satu perkara yang kita boleh dapat daripada guru kita. Ya. Okey. Kemudian yang ketiganya, yang ketiga ni adab dengan ilmu. Ya, seorang penuntut adab dengan ilmu, nak sebut saja dua ringkas saja, ya. Dua adab seorang penuntut ilmu dengan ilmu dia. Yang pertama, beramal dengan ilmu dia. Ya. Kena beramal dengan ilmu. Berilmu tanpa amal, ya, itu seolah-olah macam tidak memberi apa-apa pemakna lah. Sebab ilmu ni terutama sekali kita belajar ilmu agama ni, ilmu-ilmu untuk kita amalkan dalam amal ibadat kita. Satu. Yang kedua, ya, bila dah kita pun dapat ilmu, kita pun dah faham, kita pun dah beramal, ya, maka kita menyampaikan. Ya, bukan kita menyembunyikan ilmu yang ada, kita sampaikan. Di mana yang Nabi SAW pernah sebut dalam hadisnya, ya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebab baik apa namanya orang di kalangan kamu ialah orang yang belajar Quran dan menyampaikannya. Ya, jadi samalah ilmu apa pun, selama ilmu yang baik, ilmu yang benar, ya, maka kalau kita ada, kita kongsikan, kita dapat, bukan kita sembunyikan. Ikhwan dan khawat yang dirahmati Allah sekalian, ya, jadi sebagai kesimpulannya, dalam menuntut ilmu ni, ya, kita tak boleh pisahkan menuntut ilmu tu dengan adab. Sebab adab ni tadilah yang akan memberikan keberkatan dalam setiap ilmu yang kita tuntut. Jadi kita nak kena ingat, kita nak kena sentiasa untuk jaga adab sepanjang kita menuntut ilmu. Tak kisahlah sama ada ilmu yang kita tuntut secara apa namanya talaqi ke, secara kelas physical class ke, ataupun sekarang ni kita belajar secara online dan sebagainya. Online ni lagilah kita nak kena jaga adab, ya. Mungkin ada di sana ada beberapa adab-adab lain sebagai tambahan, ya, yang perlu kita perhatikan. Ya, sebab ada orang belajar ilmu kadang-kadang secara online, ya, secara dalam talian ni, ya, dia masuk kelas guru tu, ya, tapi ada gambar dia saja, orang tak ada. Ya, duduk tempat lain dan sebagainya, maka itu menyalahi adab. Mungkin kita akan bincang dan uraikan pada kesempatan yang lainlah, insya-Allah taala, ya. Jadi ilmu yang apa namanya kita dapat dengan adab ni, ilmu yang berkat, ya, ilmu yang apa namanya menjadikan kita orang yang benar-benar apa namanya tulus ikhlas menjadi hamba Allah, ya, dan layak untuk kita mendapat ganjaran dan kurniaan daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi sekadar itu dulu ikhwan dan akhwat, para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ya, mudah-mudahan, ya, kita apa namanya mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Taala. Dan dengan itu saya berhenti di sini dulu. Kita berjumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Aku qauli hadza. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.